Seorang pengendara motor mengalami insiden kecelakaan di Jalan Boulevard Kilometer 40 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Di mana, pemotor tersebut menabrak trotoar jalan karena kondisi lampu jalan mati. Salah seorang warga bernama Ali Rahman membenarkan insiden kecelakaan tersebut. Ia mengatakan kecelakaan di depan kedai Ratu Alam hampir tiap malam terjadi. Hampir tiap malam kecelakaan, ini malam tadi malam lagi, pokoknya hampir tiap malam kita tolong orang, katanya, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Kata Ali Rahman, berdasarkan keterangan para pengendara motor kecelakaan tersebut dipicu karena gelapnya jalan. Baru lebar itu trotoar jadi biasa mereka tidak lihat, katanya. Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah kota Kendari maupun pemerintah provinsi Sultra agar memberikan perhatian khusus mengenai kondisi jalan Boulevard Kilometer 40. Mohon atensinya untuk Pemkot Kendari memperhatikan kondisi lampu jalan dan trotoar depan kedai Ratu Alam, karena hampir tiap hari kecelakaan, katanya. Kecelakaan hampir tiap malam. Karena tidak ada lampu jalan. Dan trotoar di tengah jalan terlalu lebar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.